Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menambahkan atribut tag HTML dengan javascript Namun sebelumnya perlu kalian ketahui ya Untuk menambahkan atribut ke dalam tag HTML di sini Kalian bisa menggunakan method set atribut Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung ikuti saya ya Sebelumnya terlebih dahulu kalian buat satu buah folder project dengan nama latihan Dimana di dalamnya buat lagi satu buah file dengan nama index.html Dan seperti yang sudah kalian ketahui ya HTML di sini adalah ekstensi dari file tersebut Jika sudah selanjutnya buka dengan tools pemrograman kalian Namun pada contoh di sini saya menggunakan sublime text jika sudah, selanjutnya kalian bisa langsung menuliskan kode seperti yang saya tuliskan di sini, ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ya. Di sini, kalian sudah buat satu buah input text box, nama lengkap beserta dengan satu buah tag button. Dimana dari tag button tersebut nantinya adalah untuk menghandle dari atribut yang akan diterapkan. Kemudian, untuk kode dokumen, get element by tag name. Kode di sini adalah dom html. Atau untuk menentukan elemen button yang diikuti dengan indeks 0. Di mana indeks 0 tersebut adalah indeks pertama ya. Sesuai dengan jumlah dari teks button tersebut. Selanjutnya, diikuti dengan event on click, kemudian di dalamnya masih sama menggunakan DOM HTML untuk menentukan elemen input textbox yang diikuti dengan indeksnya. Namun, inti dari pembahasan di sini adalah kode set atribut di mana kode tersebut adalah salah satu metode JavaScript yang dapat digunakan untuk menambahkan atau untuk membuat atribut. Dan sesuai pada contoh di sini, atribut yang akan diterapkan adalah atribut red online. Saya harap di sini teman-teman sudah paham ya. Selanjutnya, jika sudah, save terlebih dahulu file index HTML tersebut. Dan teman-teman bisa langsung uji coba di browser kesayangan kalian. Teman-teman bisa ketikkan alamat dari folder project yang teman-teman buat. Dan seperti yang terlihat di sini ya, ini adalah hasil output yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini akan saya uji coba. Di mana saya akan memasukkan nilai ke dalam input textbox tersebut. Kemudian saya akan mengaktifkan atribut Read online dengan tujuan supaya ketika atribut Read online tersebut terpasang maka input textbox tersebut tidak dapat dimanipulasi kembali atau tidak dapat ditambahkan nilai di dalamnya. Di sini akan saya coba dengan menekan aktifkan red online. Nah, seperti yang terlihat ya, di sini atribut read-only tersebut sudah berhasil diterapkan dan input textbox tersebut sudah tidak dapat lagi bisa diubah atau ditambahkan nilainya di dalamnya. Sampai di sini, saya harap teman-teman. Sudah paham ya, dan sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.